Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore ya sedulur ya. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu maning, balik maning, karek nyong ya. Karo channel Wong Semprawut, dan semoga saja sedulur kabeh dalam keadaan sehat, tanpa suatu kekurangan apapun, dan rezekinya lancar jaya. Dan selalu dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Oke lor, ada sedikit kata-kata dari saya lor ya. Dengerin lor. Jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi sangat berarti. Kaya kuwi lor. Ser. Kedatangan Armada Sentrum bertrayek atau tujuan Merak Cepu nih lor. Dan di kesempatan sore ini aku akan menunggu armada terbaru dari Blue Star ya. Armadanya sudah lama tapi variasinya sangat baru lur. Makanya sering disebut Bus Sultan lur, Sultan Solo. Pokoknya kita nantikan keseruannya dan kita nantikan PO-nya ya. Karena sebentar lagi akan datang ke terminal area parkir Grogol. Dan apa yang terjadi lur? Ternyata ini busnya sudah mangkal ya. Sudah terparkir di area parkir terminal Grogol. Dan ternyata juga sangat mewah lur, dengan variasi lampu-lampu strobo dan lampu kolongnya seperti warna merah-merah kincu atau merah-merah benges ya. Dibalut dengan bodi moro jadi prima, bus ini tergolong sangat mewah ya. Yang dulu dia masuk ke dunia pariwisata, sekarang mencoba untuk masuk ke dunia akap. Dan ternyata juga disambut meriah oleh para penumpang atau para pemudik yang akan mudik untuk melakukan perjalanan ke kota Solo. Dan terlihat armadanya Mas Bagus atau Mujijaya Ekstrem segera diberangkatkan meluncur ke kota Jeporo ya. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Di belakang Mas Bagus terlihat jelas armada PBP. Armada ini tergolong juga masih baru nih lor. Dia tuh trayek ke Wonosobo kalau nggak salah lor. Wonosobo, Purworejo, Bumiayu, Purbalingga lor. Pokoknya bus ini tergolong masih baru masuk ke dunia akap dan tergolong juga sangat mewah ya. Pokoknya sangat mewah dan dipenuhi selalu para penumpang nih lur. Khususnya jalur ngapak. Oh, ini Bobot Sari Tangerang lur. Trayek Bobot Sari Tangerang. Dibalut dengan apa nih ya? Pakai bodi SHD nih lor. Pokoknya mantap nih lor, BPP. Pokoknya buat warga Bobot Sari Purbalingga ya, silakan yang mau naik bis BPP ini luncur segera ke terminal Grogol, karena terminal Grogol ini sampai jam 9 malam ya. Selagi ada armada pasti akan diberangkatkan. Pokoknya mantap jiwa nih bus ini lor. Sayangnya aku tidak mereview ke dalamnya lur, karena waktunya sudah mepet atau bus akan segera diberangkatkan lur. Jadi aku tidak sempat mereview, ntar kapan-kapan aku tak review lur ya, tak masuk. Dan segera juga diberangkatkan menuju Bobot Sari ya, semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Lancar jaya.
terlihat armada DVD trayek Wonosobo atau Lin Wonosobo diberangkatkan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan di belakangnya disusul oleh armada Blue Star yang sangat boys ya, Sultan Solo. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Pokoknya the best banget nih Sultan Solo ya. Buat kru atau agen Grogol ya, kalau aku mau mereview, tolong diizinkan masuk ya, karena bus Anda saya akan promosikan. Dan terlihat jelas lagi armada bala kencana siap diluncurkan, siap landas. Rilat nyong, rilat angin lo, rilat jowo, jadi kadang-kadang keserimpet. Armada Murni Jaya pun diberangkatkan dari Terminal Grogol yang menuju kota tujuan. Selamat sampai tujuan. Di belakangnya ada Sinar Jaya. Sinar Jaya ini trayek atau ngelin ke Jogja ya. Jogja apa Wonosobo nih? Nggak kelihatan itunya lur, karena semakin malam semakin buram kamera saya lur. Dan terlihat armada Sujiro Tunggajaya. Oh ini yang depan saya ini, kru bule yang sangat kocak ya. Rambut itu bule, kelakuannya dogol kayak gue lor. Terlihat jelas armada Sujiro Tunggajaya Meizi akan siap landas meninggalkan Terminal Grogol. Semoga selamat sampai tujuan Meizi. Sinar Jaya pun menyusul di belakangnya menuju kota tujuan. Selamat dan berhati-hati para pak supir ya, para pak driver. Dan disusul oleh armada base premium Aldebaran. Semoga selamat sampai tujuan. Di belakang lagi ada Sinar Jaya Wonosobo ya, Wonosobo Purwokerto nih. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun ya. Di belakang lagi ada armada Eko Haryanto. Semoga selamat sampai tujuan. Di belakang Haryanto ada DVD ya. Hai, berangkatkan untuk menuju kota Jogja. Dan video kali ini sore ini aku akhiri dulu ya sobat ya. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun ya. Sehat rezekinya, sehat amalnya, sehat segalanya. Video aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya orang apa, orang kepenak.